Inilah kegiatanku lagi berada di pasar ya. Ini lagi mau ke pasar buah yang murah. Dan ini kegiatannya vlog TKW Hongkong. Jangan lupa di supportnya kegiatannya vlog TKW Hongkong. Like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang tidak suka, ditinggalkan aja ya. Jangan di support supaya tidak mengganggu kalian. Ini hanya buat inspirasi vlog TKW Hongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya vlog TKW Hongkong. Pada kesempatan di siang hari ini kita lagi berada menuju pasar murah ya, atau tempat jagung murah. Kita lagi menuju tempatnya. Jadi ini kegiatanku di setiap harinya jadi TKW Hongkong ya. Dan ini kegiatanku di setiap harinya untuk membuat inspirasi kalian. Yang bosan ditinggalkan aja, yang suka videonya terima kasih. Saya ucapkan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video kalian juga sehat selalu. Dan untuk mendapatkan penghasilan seperti kita ya, ini kita kerja di sini mendapatkan penghasilan. Dan ini video ini hanya untuk membuat kenangan-kenangan aja, karena di sini ini kerjanya ya seperti ini ya. Ini tempatnya kita jalan pasar. Di pasar ini sangat murah sekali ya. Ini ada buah-buahan, ada apel, ada ini ketela, ada ini ya. Jadi di sini ini murah, sangat murah sekali dibandingkan di yang lain ya. Jadi sebelahnya itu juga ada pasar, cuman yang murah di sini ya, kita belinya di sini aja. Ini jagung murah dan kita belinya hanya sedikit, cari yang murah jadi agak lumayan ya. Nah, begini caranya kita jadi TKW Hongkong biar kita tidak dimarahin sama majikannya, supaya buat pengalaman aja ya. Di sini kita harus kuat aja karena menjalani majikan ada yang susah, ada yang tidak ya. Majikan itu ada yang rewel, ada yang tidak. Jadi buat pengalamannya aja, di sini Hongkong sangat keras. Kerasnya apa ya, tahu sendiri ya. Kita harus ngikutin kegiatannya jadi TKW Hongkong, ikutin terus kegiatanku vlog TKW Hongkong. Jangan lupa di tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-videonya terbarunya. Semoga videonya ini sangat bermanfaat buat kalian semua ya. Untuk yang berada di Hongkong ini sangat tahu ya, karena harga buah itu sangat mahal sekali. Dan ini tempatnya pasar ini sangat murah sekali. Dan terima kasih, kita hanya buat sharing-sharing aja. Semoga makin lancar kita bikin video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan kita.